Jangan lupa subscribe channel ini dan hidupkan lonceng untuk mendapatkan update video selanjutnya. Untuk download game ini, kalian bisa pergi ke kolom description. Nah, di sini ada link download ya. Kita klik link downloadnya. Lalu akan dilempar di blog. Nah, di sini kalian cari ke bawah link downloadnya itu. Ini ya, ini link downloadnya. Terus kita skip iklannya. Nah, kita tunggu 5 detik, kita skip iklannya. Nah, ini kita tunggu. Nah, sekarang tinggal di download ya, guys. Oke, jadi itu. Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini di Suhu Gamenet. Nah, kali ini saya bermain game Mobile Legend Senki atau MOBA Mugen atau bisa dibilang Naruto Senki Mobile Legend, guys, seperti itu ya. Seperti sebelum-sebelumnya, saya akan mencoba hero di sini ya. Di sini ada beberapa hero yang sudah saya coba. Sobat sekalian bisa lihat di video sebelumnya. Nah, saya mau coba sekarang siapa ya? Alu. Oke, kita coba Alu kali ya. Kita mau coba Alucard. Nah, gimana hero yang satu ini? Oh ya, sebelumnya kalau kalian mau download game ini, kalian tinggal cek aja di description, di situ ada link downloadnya ya. Untuk cara downloadnya biasanya saya siapkan di awal video, guys. Jadi kalian jangan skip-skip videonya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk main ya. Oke, jadi game ini itu orinya itu, guys, atau game awalnya itu game Naruto Senki, guys, cuman dimodifikasi atau dimod ya oleh orang Indonesia, Sarifat namanya. Nah, itu menjadi hero-heronya, guys. Itu menjadi Mobile Legend. Waduh. Waduh. Kita coba ini dulu, guys. Kita coba skill-skillnya ya. Wadah. Oke, sekilas kayaknya ini oke, guys. Kita coba ya dari awal ya. Skill pertama. Oke, luncar. Mirip ya, guys. Alucard skill pertamanya gitu kan. Karena skill yang kedua harusnya ini muter. Itu apakah bisa dibilang muter? Sepertinya gak muter ya, guys. Nice. Sakit banget ini, kayaknya ini hero OP ini, guys. Kayaknya hero lain gak gini sih gimmicknya ya. Tinggal ultinya, guys. Kita coba lagi ultinya. Masih cooldown ya ultinya ya. Nah, 3 detik, 2 detik. Ya, saya yang mati. Nah, kita coba ultinya nih. Seperti apa? Set. Lah. Gak ngapa-ngapain ultinya. Oh, kayak gitu. Oh, oke. Itu lihat. Hero-nya OP banget, guys. Skillnya ini OP banget nih, otomatis nih. Kalau kena skill ya, coba ya, pasti mati nih. Tuh, enggak mati ya. Aduh, malah saya mati. Enggak, tapi hero nya emang OP nih, guys. Kita lihat lagi ya, kita udah level 3 sendiri nih. Oh, dia ini, dia ngasih, guys. Pantes gak mati-mati. Tidak. Oh, nice. Siap.
Wah, Zilong, Zilong gak nyampe deh. Zilong gak nyampe nih. Bisa dicoba nih. Tapi skillnya sama ya deh. Tinggal skill ultinya mungkin agak begitu sama. Tapi lumayan lah. Nice. Nah ini, wah teman saya nyawanya sudah gitu guys. Wadaw, wadaw, lari-lari. Nice, wow, ulti nih. Apa ultinya guys? Kita coba ultinya ya. Ulti. Oh, gitu ya ulti ya. Oke dah. Oke, sudah selesai. Jadi sekian dulu ya review buat hero ini. Jadi kita lihat hero nya lagi ya. Nah, jadi kita bakal coba hero yang lain lagi. Nah, jika kalian ada pertanyaan atau ada apa gitu, tinggal komen aja di bawah guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye. Ini gimana mati ini?